Yo, 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 halo guys, ya, yeah. Balik lagi bersama kita di channel Alingga Febi. Oke guys ya, jadi di video kali ini kita bakalan menostalgia juga ya, guys ya. Saya tuh kangen masa-masa SD, jajanan yang biasanya dijual sama bude-bude. Jadi di sini itu kita mempunyai box yang di dalamnya itu penuh memori dan nostalgia. Kita udah beli di salah satu e-commerce ya. Dan ini segede ini harganya 200 ribu seongkirnya. Bayangin, ini berat loh guys. Ini benar-benar jajan SD dan ini random guys ya. Pokoknya ya jajan jadul lah ya. Penuh memori guys ya. Langsung kita buka aja cuy. Oh ya, tapi sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, share ke teman kalian guys ya. Oke, subscribe-nya oke, like-nya dulu yang banyak guys ya. Aduh lama banget ini. Wanginya. Wih, tunjukin ke mereka dong. Nah, kita buka dulu. Wih, tuh. Ini penuh guys. Sampai bawah sini. Yeah. Yang pertama ini. Ini ada stick. Ya, stick ini. Ini stick ini. Tuh. Pasti kalian ada yang pernah coba, pasti. Halo. Ini yang epic guys. Hey. Ya Allah. Yosan bubble gum. Ya, ini, ini ada yang rasa strawberry, ada yang rasa apa ini? Mint sama mint. Huh? Terus ini guys, ya, permen yang sangat-sangat legend. Ini dijual bijian biasanya sama ibu-ibunya. Serius? Iya enggak sih? Iya, benar-benar. 200-an waktu itu. Terus yang ketiga. Ah, ini. Golden ya, chips. Yang gambarnya Mickey Mouse. Benar. Enak ini. Lumayan ini tuh, banyak banget ya. Gila. Apalagi Nud? Ah, ini ada permen karet yang kayak gini. Kalian pasti tahu kan? Pastilah. Kalau ini kan modelnya yang gepeng kayak gini. Ini yang panjang-panjang. Oke, kita next. Tuh ada Yes ini. Yes ini memang ada gak sih? Yes sekarang? Ini masih ada sekarang, tapi ini legend juga. Karena dia kemasan kecil. Bukan. Iya, kalau kemarin kan sebelumnya kan. Masa? Oh, gede ya. Nah, ini. Oh, Putri Bali. Putra Bali. Oh, ini beda. Oh, ini mini stick yang... Ini yang kalian pasti pernah kalau ini. Pasti. Ya kan? Ini kacang yes juga, cuma tapi yang warna hijau. Ya warna hijau. Kita cepat yes ya, karena di sini kita juga review. Iya. Ini stick juga, mini stick juga. Apa ini? Ini Fomo. Fomo. Masa sih kamu tuh kecil di jajan apa enggak sih? Aku mungkin nggak punya uang kan ya. Oh ini nih yang tahu ini permen legend. Splink. Kayak apa ya kayak. Duh, masih banyak. Wah ini paling legend dari semua legend. Laris manis ya. Ini dapat tadi ya? Enggak, sendoknya. Sendoknya ini pasti kalian tahu guys ya. Enggak mungkin enggak tahu guys. Coklat warna-warni guys. Ini penasaran sih gue. Ini nostalgia banget gak sih? Kita alihkan dulu. Ini sama cola candy, ini aku tahu nih guys ya. Pernah ini, enak banget, serius. Iya, ya, dari tadi kan taunya cuma ini. Wah, Jaguareo. Oh iya, tapi yang versi, gini versi kalian ya. Gak pernah lihat kan. Kita ini udah tua guys. Oke. Ah, ini yang paling rare ini guys. Miko. Oh iya, Miko. Rasa nangka. Enak banget. Parahnya makanya aku nyetok banyak ini. Juga guys ya. Dan yang terakhir coklat payung guys. Ya Allah. Guys, kita coba. Dan satu dulu. Mana tadi? Kita hancurkan dulu. Sana. Enak, kita coba ini dulu deh. Woi. Yeah. Ini namanya Golden Chips guys ya. Ini serius ini zaman-zaman waktu aku lagi ngapain ya? Lagi nyolong onel kalau salah. Nyolong petil ban dulu. Serius, aku SD juga gitu. Jangan dicium. Nih kita langsung coba guys ya. Nah. Oh dia kayak kentang gitu nggak sih? Mudahan aja, mudahan rasanya sama guys ya. Wanginya enak. Masih sama. Jajan ya? SD banget aja. Keras-kerasnya masih sama. Gila. Keras-kerasnya masih. Rasa kentang-kentang keras gitu. Tapi enak. Enak. Wah gila sih. Wah, ASMR nih. Ini kita harus buat part 2 guys ya. Karena masih banyak lagi cuy ya. Masih ada makaroni. Wah anjir gila sih ini.
Ikan mas gak ada ya, berarti part 2 ya. Ini yang mini stick tapi yang gambarnya nyemot guys. Oh nyemot. Ada dua soalnya, ini sama-sama legend. Wah ini gambar Sun guys ya. Cuman yang paling legend emang yang ini. Nih, coba liatin. Tuh, kalian kalau, pernah yang mana? Komen di bawah. Tapi kalau gak salah ini dulu yang keluar, kalau gak salah lo ya. Soalnya dulu pertama kali di warung-warung itu aku beli yang ini gitu. Rasanya sama gak? Aku baru inget, asli baru inget aku. Anjir, sama. Kok sama ini? Tapi lebih gede ini loh. Loh. Aku suka yang panjang ini loh. Untung nggak panjang loh. Nah. Ini panjang banget guys, isinya guys. Kita coba yang biasa-biasa dulu ya. Ini masih ada sampai sekarang. Masih ada sih, masih ada. Cuman gampang ditemukan. Ya enggak sih? Iya. Loh? Cuman enggak gampang, bukan gampang ditemukan, tapi kemasannya itu kayak yang gede. Iya, kemasannya langsung gede. Iya, yes. Kalau ini sih ya enggak usah dianu. Udah pasti enak juga. Enggak pasti tahu aku. Enggak berubah. Pedes kan itu? Asin. Lupa, asin banget. Asin banget. Next test, kita udah tahu guys ya kalau ini nggak penasaran. Iya dari Golden Chip. Kan tadi gembel. Kita coba ini. Kalau kalian belum pernah, berarti kalian masih muda guys. Ya paling kalau dulu pernah kan susah sih buat kenal jenis ini. Kecuali 90-an guys ya. Iya kita udah tua kan. Kita coba mie Moko Komo Komo. Ya hanya kayak gini, jadi dia tuh micinnya enak, manisnya itu nggak ekstrim kayak sekarang ya. Iya serius guys ya, ini tuh persis kayak itu loh, twisto. Iya twisto, twisto. Cuman lebih enak ini. Ini enggak, tuh nggak nyenggrok. Iya benar. Tuh tagline-nya aja liat tagline-nya. Apa? Kamu pasti suka. Kamu suka. Enak aja serius. Tuh meminggir. Gila kan? Kalau menurutku malah saya tak jajan dulu gak sih? Sebenarnya sama aja ya? Tahu ya saya tak komen. Kamu gak ngasih tahu. Oh iya. Putra Bali guys ya. Ini aku jujur gak agak lupa-lupa ingat gitu. Lucu anjir bentuknya. Aku tahu pasti kamu gak suka, Dut. Udah kelihatan dari muka sebasi ya. Next, cepet. Okay. Tapi ya lumayan lah guys. Jujur aku agak lupa-lupa gitu loh. Iya guys. Ini kayak dia. Ngir-ngir. Red. Ini apa nih? Lihat dulu. Ciko. Ciko. Rasa semangka. Nangka. Oh, nangka. Sama-sama keluarganya. Tuh, ini. Ah, ini. Wih wanginya Dut, inget gak? Iya, gak berubah. Jadi ini biasanya tuh dapat hadiah gitu masa dulu tapi. Iya dulu kan kamu kasih. Tapi kalau tuan. Gila, enak banget anjir ini. Enaknya, jadi rasa semangkanya tuh samar gitu loh. Nangka. Ya nangka. Nangkanya aja, manisnya juga enak. Ayo. Gurihnya juga. Enggak pokoknya. Zaman dulu tuh, ya ampun. Enak aja. Oke. Next. Kita coba apa nih? Coklat ya. Ya. Coklat ini payung. Aku yakin nih pasti kalian tahu sih. Pasti yakin pernah. Aku. Pasti guys ya ini. Dulu. Disetel guys, keren. Tuh disetel dia guys ya. Ini aku beli di satu online shop loh guys. Iya. Jadi dia tuh kayak jualan. Dulu. Mbak kita lihat guys ya. Ini aku nggak tahu sih warnanya ini ngaruhin rasa atau enggak gitu. Coba kita. Kayaknya mestinya enggak tuh. Tuh ini guys ya. Tapi kok tambah kecil ya? Dulu tuh gede banget loh. Kayak enggak sih? Ya kitanya aja yang tambah gede. Apalagi punya aku. Nah. Ini guys ya dalamnya.
ya payung gitu. Tuh. Ya kan? Tapi sama sih secara warna, secara ras an warna. Ya apa sih? Baunya tapi. Coba, satu, dua. Dua. Iya, masih sama. Cuman baunya emang kayak apek gitu ya. Tapi enak kok. Cuman dia manisnya itu bukan manis coklat, kayak manis gula aja. Gula. Ya maklum guys, jadul guys. Dan ini pasti murah sih. Dulu kan dibelinya kan satu-satuan tuh. 200 zamanku loh ya. Next. Enak tapi lumayan. Lumayan. Kita coba yang ini guys. Ini aku yakin pasti tahu sih. Disuruh milih biasanya, mau apa gitu. Karena warnanya itu ngubah rasanya. Ada rasanya. Oke, kita langsung coba guys ya. Ini dapat sendok juga nih. Sendok. Lucu banget. Oke, kita langsung coba. Aku yang warna hijau, coklat putih. Kayaknya aku kenal nih. Apa ya? Kayak ada di zaman sekarang loh. Aku tahu. Kinder Joy. Cuman enggak seenak Kinder Joy. Versi murah. Tapi ini mirip banget sumpah. Teksturnya mirip. Heeh. Tapi emang kurang manis sih. Kan udah dibilang rata-rata zaman dulu tuh rasanya samar. Wow. Enak loh. Kinder Joy loh. Harus enak banget. Enggak ada wanginya. Lucu ya. Oke, kita next. Enak ini, enak serius. Next. Kok coklat? Ini permen karet kan? Oh iya. Big balon. 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 Tuh. Kalau kalian tahu nih, alah pastilah, pasti tahu. Pasti tahu dah, pernah yang lihat. Yang di dalamnya itu kalau enggak salah isinya kopong gitu. Enggak ada angin doang gitu. Hah? Enggak. Iya, cobain, coba. Kan? Ah, iya. Nah. Rasanya wangi. Isinya kopong. Bisa ditelan enggak? Enggak. Kembang gula. Gila, manisnya pow banget yang saya dulu. Tapi enggak ekstrim kayak sekarang. Tapi ciri khas dulu emang kayak gitu. Kalau namanya permen tuh udah pasti manis. Ini Yosan. Kalian pasti tahu permen Yosan ini. Biasanya itu digandengin sama stiker-stiker. Iya. Wih, biasanya digantungin. Iya, biasanya gini, beli berapa? 1, 2. Terus dibuka sendiri. Itu in one apa emang? Oke, aku coba rasa strawberry guys ya. Aku coba rasa ini. Melon. Dalamnya kayak gini guys, gepeng gitu, terus kaku. Dapat kan? Kasih itu. Wanginya juga nggak ada. Enggak, apa? Dia tuh kayak nggak ada rasanya dulu di awal. Kayak rasanya kayak samar. Tiba-tiba langsung ada gitu. Apapun permennya guys, ya kalau zaman dulu tuh manis banget. Gak bisa sama kecil guys. Sumpah sih ini legend banget guys ya. Mungkin kalau kalian mau buka warung ala 90-an cocok. Bisa nih, kita coba permen-permenan sekarang. Okay? Kita perkuih guys ya. Iya. Ini aku mau. Kayak spread gitu loh dia. Enggak sih, atau lemon biasa. Kayak spread. Ya, kayak spread. Masih inget lah. Spread tapi lebih kecut dikit. Iya. Susahnya sih. Iya. Namanya itu split. Iya ya, rasanya kayak Sprite tapi masih kecut lagi. Enggak, ini Sprite banget sih. Warnanya itu warna hijau. Tulisannya juga kayak gitu. Aslinya Sprite kok, Sprite. Dipelesetin. Split, Sprite. Enggak, enggak. Aku udah dibuang. Belum, ambil buka. Ini Coca-Cola guys ya. Cola candy. Cola candy ya, sama anunya lah ya. Tuh, ini aku yakin sih pasti pernah sih guys ya. Coca-Cola coba. Ini belum pernah. Aku lupa kok. Apa enak loh, serius. Kita langsung buka guys, ini kemasannya cuy. Lucu. Kata enggak ya? Zaman dulu aku tuh jarang nemuin permen yang isinya kosong. Kalau sekarang aku sering. Warnanya agak lucu ya, kayak Coca-Cola gitu. Iya kayak tadi, cuman versinya agak coklat gitu. Oh iya, terakhir kelihatan. Coca-Cola. Mantap. Seneng banget aku.
Dan yang terakhir jagoan neon guys, ini udah ada sini di warung-warung kayak beras, warung bian. Masih ada, cuman memang jarang sekarang. Ini aku dapat sih. Kita nggak perlu buka guys ya ini. Gak apa-apa, kita lanjut di part selanjutnya. Kalau kalian mau dan penasaran, langsung komen di bawah, oke? Okay? Sebetulnya banyak guys ya, masih banyak kayak banyak contohnya banget. Itu raja mas, terus habis makaroni pedes, nah, makaroni lidi, jajan beting, beting atau lidi? Beting bahasa Jawa aja. Ya lidi gitu guys ya, lidi pedes, lidi manis, lidi gaga. Jajan kopong ada. Ya. Oke, dan ya guys ya, mungkin video sampai sini aja dulu. Ini adalah konten ya, seling-selingan pertama aja. Pertama kita, tapi kalau kalian mau terusin juga gak apa-apa. Ya, ini seling-selingan aja guys ya, supaya kalian gak bosen ke meme, besok meme-nya cuy. Oke, okay. Dan ya, sampai jumpa di next video. Bye.